الله 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 الله

saya mengeluarkan ajian yang akan mencelakai tubuh nenek. Itu falullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah akbar. Allah akbar. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Neneknya mengeluarkan ajian. Halimun ini Kang Mandawa. Hati-hati Kang Mandawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kepada Pak, Gila. beliau di kita rukyah dulu. Iya. Pak. Ini ada pengaruh jin itu. yang ada di dalam beliau sehingga mempengaruhi pikiran dan jasadiah beliau mm. karena memang di dalam tubuh kita ini banyak sekali rongga-rongga yang bisa ditempati oleh bangsa jin hmm. itu diri kita tidak hanya diisi oleh makanan dohir, nasi dan sayur mm. jadi kita juga butuh makanan batin yaitu dikirullah Allah. supaya rongga-rongga di dalam tubuh kita tidak ditempati oleh bangsa, bangsa jin. jin. Ya. Makanya kita perlu untuk selalu Allah. Ini ya. beliau, ini nenek, ini ada semacam bangsa jin yang ya. memang ini dari golongan jin ya. ifrit yang masuk dan menguasai di dalam diri ya. nenek. Jadi beliau seperti hilang kesadaran. Ya. Jadi penyakit seperti ini pun juga, gangguan seperti ini juga sering juga menimpa saudara-saudara kita yang terjadi di dunia ini hmm. seperti yang selalu sibuk dengan pekerjaan, yang susah hmm. dengan kehidupan, ada kalanya pikirannya marah, algotop, terkadang muncul perasaan alladhi waswufi sudurinasi nasi minal jinnati warnas, hmm. was naswaswas dan sedih, itu pun juga bisa kemasukan jin. Nah ini ada di dalam Al-Qur'an disebut hmm. dengan penyakit taif. ta'if. Ini bukan hanya nenek seperti ini, orang biasa pun juga banyak yang mengalami uh, gangguan jin. Terkadang juga nggak terlihat atau tidak berasa. Nah berasanya ketika dia itu dirugiah. Nah ketika hmm. dirugiah itulah muncul abreaksi atau kesurupan. Nah kesurupan ini sebenarnya adalah jin yang bertempat tinggal di dalam diri hmm. seseorang. Ada yang mengatakan abreaksi atau kesurupan itu bukan gangguan jin. Itu adalah gangguan fisikis. Padahal Al-Qur'an sendiri yang mengatakan bahwa ketika seseorang mengalami gangguan fisikis karena gangguan jin itu disebut dengan penyakit ta'if. Nah, ini terkadang ada yang mengatakan bahwa perukiah itu halu dan lain sebagainya. Nah, padahal kalau mau membantah ya bantah Al-Qur'annya jangan perukiahnya gitu. Karena ini diterangkan di dalam Al-Qur'an. Ini banyak terjadi di saudara-saudara kita yang tidak merasa dirinya dikendalikan oleh jin sehingga mudah marah mudah was was mudah sedih gelisah dan akhirnya menimbulkan penyakit secara psikis dan psikisnya juga padahalnya mengenai di bagian dohirnya Oke. seperti beliau ini saat ini ini gangguannya sudah sangat parah karena memang di dunia spiritual dunia goib tentunya akan lebih dahsyat lagi gitu. ini beliau sampai bukan hanya marah bukan hanya was was dan sedih tapi ini sudah menguasai di dalam dirinya karena memang tingkatannya setelah marah Sedih, was-was, halusinasi, dan udikici, atau kesurupan iya. secara kafas seperti ini. Ini kesulupan. kita rukyah dulu, Siap. kita bersihkan dulu. Tapi yang paling penting nanti, kita juga harus ngasih tahu ke beliau. Jangan sampai beliau mudah marah, mudah sedih, dan mudah was-was supaya nggak gampang kemasukan iya. dari golongan jin ini. Tapi kayaknya nggak semudah seperti yang kita bayangkan. Ini dipegang aja, rasanya panas begini. Iya. Mm. Nek. Nenek. Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha ilallah Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ahli sayyidina muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina

sadar nek sadar panjenengan itu dikuasai oleh sin ayo mulai ditumbuhkan kesadarannya jangan mau dikuasai nek nenek 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 ini sudah jadi orang baik nenek jangan sampai dikuasai lagi oleh kekuatan jin nenek ayo sadar nenek, nenek. sadar ayo 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 ini penyakit taifun ini harus disembuhkan dengan Betul. tanda karun ingat kepada Allah ya Allah ini harus diingatkan kepada Allah nenek, nenek. nenek. Allah, akbar, Allahu sabar, sabar, sabar dulu. Sabar, jangan diturutin. Hai hey, kau bangsa jin. Jangan mengganggu saudaraku. Heh. Hey. Nek. Hei. Saya pandai, Wanek. Nek, ingat nek, nek, nek. Nek. Sadar, sadar. Sadar, nenek Sadar. Tobat. Tobat sudah dulu. sudah sudah jangan diikuti Anak nenek. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu akbar la khawla wa billahil Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah nenek. Allahu akbar. Tawanya. Allahu akbar. La khawla wa la quwata illa billahil alim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurud dati wasyari sarifi sayyidil asbi wa sifati wa ala alihi washabi wasallim. Nenek, jangan sampai saya mengeluarkan ajian yang akan mencelakai tubuh nenek. Ayo sadar. Ayo sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Dini Nuriddati wa Syirih Sarifi Sayyid Asma Syifat wa Ala Ali wa Sahbihi wa Sallim Syirullah Datullah shifatullah Wujudullah Falullah La Ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah Akbar Allah Akbar Astagfirullah Allah Astagfirullah Astagfirullah Neneknya mengeluarkan ajian Halimun ini Kang Mandawa Hati-hati Kang Mandawa Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Allah Akbar Allah Astagfirullahaladzim Allahu Akbar Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد دين نور الداتي وشيري ساري. Fii asma'i was sifatati wa 'ala alihi washabbi wasallim Allahumma salli was al wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammadin nuruddati wasyirisari fii sairil asma'i was sifatati wa 'ala alihi washabbi wasallim Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammadin nuruddati wasyirisari fii sairil asma'i was sifatati wa 'ala alihi washabbi wasallim Allahumma salli was wa wa barik ala sayyidina Muhammadin dini nuridati wa siri syarifi sayyidina asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim garam garam asmanya bawa sini ya. kak mandawa Allah khawabat bawa jadi Allah. ilmu neneknya sudah Allah. melemah Allah. ini bismillah ini kita harus pakai garam asma bismillahirrahmanirrahim kak untuk Allah semuanya aja kak mandawa ya. setasnya bismillah. Allah amit ya baik ada untuk paket keselamatannya buat ya. sini. Oh, ya. <coughs> Allah, Allah. Sorbannya paket keselamatan ya. semuanya iya. sini. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Setasnya aja kamu tuh. Siap. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim. وبارك على سيدنا محمد وردات وشر سارف في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاتي وسر في سائر الاسماء والصفات وعلى اله وصحبه وسلم <Sọcili> Allahu Allah, Allah, anyway ah. Allah, Allah, akbar laa khawala wa laa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'adzim bismillah laa right. khawala wa laa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'adzim bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar yes, uh, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar laa khawala qatallab Allahu akbar Allahu akbar yes, laa khawala wa quwwata illaa Allahu akbar laa khawala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar laa khawala wa laa quwwata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu Akbar Lakhul. Nek Nenek Nenek Ini harus kita rukyah dulu ini yeah. Astagfirullahaladzim A'udhu billahi minasyaitanirajim <tuh>. Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil 'alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور والشر والشرس في سائر الاسماء والصفات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا, سيدنا محمد النور ذات في سائر الاسماء والصفات وعلى اله, آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذي والسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر استغفر الله العظيم نك الله نن نه Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya allah. Ya. Allah, wabarakatuh. wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Nenek pakai kudung lagi biar cantik. Ya allah. Ya, gini kan cantik. Kenapa kerudungnya dilepas jadi cantiknya nanti hilang? Nenek ingat aku, Nek Ingat si ganteng? Oh perempuan itu cantik kalau pakai jilbab nenek nenek sudah sadar nenek Alhamdulillah nenek Ya aduh Alhamdulillah sudah sadar nenek Nenek kemarin itu ditangkap sama dukun pemuja dajjal tapi nenek nggak sadar ya Astagfirullahaladzim Oh iya Astagfirullah. kan. oh, betul

minum madu biar biar racun-racunnya hilang ya, biar penyakitnya hilang, Seta setan-setannya biar minggat. Siap. Aduh. Pinter. Aduh. 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 Waduh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kalau sakit minum madu. Iya. Nenek silahkan Mau Nenek. maju Aduh aku digesut enggak Aduh, gini apa saya semutnya banyak banget oh. Astaghfirullahaladzim. Oh. serbanya juga dipakai ya Nenek ya Allah Iya Nenek aduh ya biar Allah. ini Mbak Nenek kayaknya habis makan mayat deh bau-baunya mm -hmm. kayak minyak wangi deh Nek air wangi minyaknya juga buat nenek ya tuh subhanallah alhamdulillah seneng bisa kumpul lagi sama nenek oh. ih <coughs> aduh neneknya nenek nangis. nangis iya kasian uh -uh. aduh uh -uh. ini tasbih dari kayu bidara nenek uh -uh. buat nenek ya sama uh -uh. ini uh -uh. ada suara iya enggak tahu gitu Wah udah keluar kayaknya Oh iya uh -oh. jinnya sudah keluar uh, iya. Alhamdulillah uh, 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 bukan jinnya yang keluar jinnya yang keluar ini ini uh. paket ruqyah kesehatan Allah. minyak terus kunir garam yeah. sama madu-madunya ada dua Nenek Ini buat nenek ya enggak Mm -hmm. Alhamdulillah, nenek udah kembali lagi. Ini mm -hmm. juga tasbih gelang buat nenek ya, mm -hmm. dipakai nanti ya. Uh -uh. Alhamdulillah, ya Allah, semoga sehat selalu ya, nenek. Ya, mm -hmm. nenek istirahat aja, nggak usah apa namanya, nggak usah banyak mikir. Kita yeah. mau bebasin Basudiro dulu karena Basudiro belum bebas. Yeah. Kita rencananya besok mau beli HP, buat mm -hmm. Mbak Sudiro. Siapa tahu, kan saya dulu pernah ngajar mau beli Mbak Sudiro HP. Mm. Siapa tahu nanti kalau Mbak Sudiro tahu HP-nya, dikit-dikit jadi sadar ya. Iya, betul, itu satu HP satu kambing. Muda -muda, kambing, <laughs> Nenekin saya ini, enggak gara-gara nenek. Uh. Nenek mau kambing kan ya, <laughs> tuh. <laughs>

yang penting sama-sama cinta. Cinta oh. sebagai orang tua. Oh. Tapi tadi kok mikir mikang yang Pandawa. Kan takut jatuh. Oh. Kasihan. Yang megang bener tadi megangnya. cucu oh, tuh. Iya, iya. Al Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Siap. Ah. Oh, Mbak Sudiro. Oh. Iya. Oh. Tapi Mbak Sudiro itu pendek loh, Nek. Oh hmm. siap berarti hmm. namanya cinta walaupun pendek enggak apa-apa katanya <laughs> luar biasa iya ya. <laughs> Iya orang pendek itu oh, ini saya lagi kayak tinggi aja Oh uh -uh. iya saya juga tak bawain cincin dah uh. ya Nek ya coba tangannya mana kamar ada aja yang makain lah Ah, uh, bayai aja. Ah, uh, uh, aja. cepet-cepet. Uh, uh. Kang Pandawa pakai cincin cincinnya. Nih uh. cucumu pakai cincin buat iya. nenek. Ya biar nenek saya sebagai cucu yang saya baik nikahkan. Terserah nenek. Gimana kalau Kang jatengah tengah ini aja? Nih bismillah Allahumma Muhammad Ih, nge selamat ngepas. <laughs> selamat tunangan. Selamat Kang Pandawa. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah Saki warohmah. Oh. Enggak tuh. Cucu. Oh. Cucu. Cucu. Alhamdulillah. Ya. Cucu yang baik nih ya. ya. Uh -uh. Alhamdulillah, nenek nanti istirahat dulu, jangan banyak ya. ya. Biarkan aku karo babah <coughs> yai nanti. Ya. Salam Sutira. Okay, insya Allah sudah sehat berkat minum madu ini mm, dan nenek mau ikut menelamatkan mbak Sudiro okay. ini madunya nenek iya ini madu mujarab banget ini mm -mm. nenek aja langsung sehat sudah sehat nenek beneran rumah. nenek uh, uh. kemarin nenek ini makan mayat uh. loh uh. iya iya, iya. Tahun nenek makan mayat itu iya nenek gila kamu adalah kenapa? Aku lagi semut, banyak banget ini sampai ke paha-paha. Iya, Ke dalam dalam enggak sih? iya, eh. coba iya, 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 semut naik serius cara cara iya, 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 Nenek mah ya, ini semut bukan ini. Eh ini bukan. Iya ada lele. Es tapi Allah Kecil apa sih ini? Kedinginan lagi. Ya Allah. Ya Allah. Mau lihat lihat nasi nih. ketawa. Mengkerut nenek. Eh kok jadi mengkerut sih. Apa sih? Ya Allah. Aduh ya Allah. Guys, alhamdulillah nggih, saudara-saudaraku semuanya subscriber. Aku anak-anakutin ya. berada. Enggak ngagetin enggak? Alhamdulillah. Neneknya udah selamat. Alhamdulillah. Sudah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sih tadi? Enggak tahu nih. Alhamdulillah. yang Dan jelas nenek. saya kasih tahu dulu nggih, bahwa media-media ini semuanya hanya sekedar sarana saja madu itu sarana sahabat Allah Akbar enggak nih masuk ke atas sebentar Allah Akbar serius enggak ini beneran ya Allah lihat masih ada enggak nanti hilang ada naik ke atas Ya Allah, oke. Jadi, semuanya ini hanya sarana saja, tidak ya ada seseorang yang bisa memperjualbelikan sebuah khasiat ataupun maunah atau karomah. Ya. Tidak ada semuanya, hanya sebuah sarana saja, minyak ya, hanya minyaknya saja, tasbih hanya kayunya hanya saja. saja. E, apa namanya? Tongkat, Tongkat hanya kayunya saja. saja. Begitu, <coughs> Saya tidak pernah berbicara sekalipun. Kalau itu bisa memberikan manfaat ini dan itu, dan saya sama sekali Tuh. tidak pernah bilang kalau tasbih itu bisa bikin kebal, bisa bikin kesaktian, tidak sama sekali saya saya tidak pernah bilang seperti itu sekalipun. Tuh. Saya tidak pernah berbicara seperti itu. Jadi yang namanya <tuh>. tasbih ya digunakan untuk berzikir ya, begitu. Itu. Dan selalu saya sampaikan berkali-kali bahwa semuanya hanya sarana saja. Lalu ketika kita berdoa supaya orang yang memakai ini diberikan keselamatan, tentu itu semuanya atas dasar doa kita. Masalah hasilnya itu kita pasarkan kepada Allah. Lalu ketika kita berdoa, orang yang memakai baju, memakai kaos, memakai tasbih, memakai gelang itu diberikan keselamatan lu salah <tipun> di serius <mana? tipun> musuk. <tipun> Yang jelas untuk semua saudaraku ya. di manapun berada, ya Allah. saya tidak pernah. Aduh, Allah, Akbar. Enggak, nek beneran nek, ini nenek iseng bolu nek ya. Serius nek, nenek ngelihatnya sampai ketawa ketawa. Aduh, aduh. Aku di sini aja deh. aja deh. Salah. Serius, mau aja deh. Kita sudah subuh ini. Ya. Allah kita kain. sudah subuh, kita mau pulang. Yeah. Dan menjadi orang jangan sampai gampang untuk mengkafir-kafirkan, yes. jangan sampai gampang untuk mensirik-sirikan, karena kita harus memahami tentang kafir yang ada di dalam diri kita sendiri. sendiri. Kita jangan sampai mengkafirkan orang lain, tapi lihatlah kekafiran yang ada di dalam diri kita, kita perbaiki. Karena yeah. biasanya orang yang selalu mengkafirkan, mensirik-sirikan orang lain itu dirinya sendiri yang Penuh dengan kekafiran atau kesyirikan, ketika kita belajar baik, maka usahakan kebaikan itu untuk perbaiki diri kita sendiri. Jangan sampai kita belajar sesuatu hal yang baik hanya untuk menyalahkan orang lain. Selalu perbaiki akhlak kita, perbaiki adab kita, dan yang paling utama ialah memperbaiki keimanan kita. Keimanan kita itu bisa baik ketika hati kita dan akhlak kita baik. Karena puncak dari segala ilmu adalah adab kita Tergantung kalau kita punya ilmu tapi tidak punya adab Maka tidak akan ada gunanya Yang terpenting selalu berpikir yang baik Selalu berkata-kata yang baik Selalu mendengarkan yang baik-baik dan, baik, dan selalu berpikir yang baik Dan berusaha melakukan yang baik-baik Maka hidup kita insya Allah akan baik Baik Amin. di dunia maupun akhirat. di akhirat Amin. Dan untuk Amin. semua Allah. saudaraku dimanapun berada Nenek Jangan ketawa kayak ini. Sehat nek ya. Alhamdulillah. Sudah jangan makan mayat lagi nek ya. Minum nah. madu aja biar sehat ge Untuk menetralisir nek. Hmm? Menetralisir. Uh -oh. uh -oh. Insyaallah menetralisir semua gangguan. Amin amin. Baik itu gangguan secara zahir maupun secara batinnya amin, gitu. Amin. Gitu. amin. Tapi udah kerasa enakan nenek. Hmm. Saya pengen ngasih nanti nenek jalan sambil bawa tas itu kayak gimana ya bentuknya ya. <lapfoloan> ya ibu pulang dari pasar ya. <lapalia> oh, Allah. Jantri dulu kang Mandawa. Siap. Tapi jangan hanya berdua ah. Ya, makanya. Kalau itu. berdua nih di tengahnya setan. Ah, eh, dibati di mas yang setannya. <lapurai> Siap. Siap. Oh. Wow gubu kang ah, oh, oh. kang pandawa kambing. kambing. nah ini nggak ah, enggak siap siap laksanakan kita tukar dengan handphone enggak <laughs> <laughs> buat nenek ikhlas nih siap Bukan cucu yang baik mm -mm. Oh. oh. Orang, orang pada makan daging Hmm. Nenek cuma sayur talas. Lompong. Cair lompong. talas malah enak ya. Oh, enak, cair nek. ya. Heeh. Oh, oh, uh Tenang. uh -uh. Benar. Kamu dawa ngomongnya gitu amat ya. Heeh. Oh, eh. Tenang. Atasan kayak <gulia> lebay. Eh, lebay. Oh, nenek kok masih cucunya begitu sih, Dek? Yang mana tadi sebenarnya itu enggak sih masih suka sama cowok enggak sih? Cowok. Uh. Nah. Oh enggak Allah. suka sama cewek, enggak usah ya. Masih lah, kalau perempuan selalu. hei Saya curiga ya, dan ngeri dikasih sama kamu dah Ya Allah, amit amit ya bayi ini. <tik> <tik> Kok nengok atas ini? Oh, ngeri ya. Iya. Aduh. Nek, aduh, ini udah gigit semut lagi nih tadi. Ya, itu pantat kena ya. itu nek. Uh oh, oh. enggak. Nek. Kan tapi sama Nenek nggak apa-apa, pengen deket sama saya ngeri itu. Ya Allah ya Rasul. <laughs> ya. Karena sebagai cucu yang baik, uh. E -e. nenek istirahat aja dulu. Ya, biar bener. aku yang bawain ini. Ah siap, yuk dibawain ke pak? Anterin e -e. dulu kak, ke... ya, nenek. Nih tak taruh aja sini, ini ya. Uh, -uh. bisnya Tasbihnya dipegang, aja, dipegang nenek. aja nenek. nenek. Ya. Okay. Uh, oh, kasus itu. Eh, sini apa ya, sih situ. Nggak biar biar kita bawain biar jadi cucu yang nenek, baik. Kita pegangin dulu. Oh gitu. Ya, apa? -apa. Oh minumnya ini jangan lupa. Aduh. Alhamdulillah. Asik. Sekarang ketahuan Untuk siapa berdua. Semua saudara-saudaraku yeah. dimanapun berada selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat dan berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama maka hidup kita akan selamat dunia yeah. dan akhirat. Amin. Dan untuk semua saudaraku, selalu berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, melihat sesuatu hal yang baik-baik, dan berusaha untuk mendengarkan hal yang baik-baik. Maka, hidup kita insya Allah akan baik. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Sudah ya? Sudah. Ayo ngantriin aja. <laughs> oh iya. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Nek.